statusnya sudah disatukan, jadi bukan beda dan bintang. Apa beda aja, tapi di dalamnya ada beda yang ada. Nah, tapi bintang, ya, bintangnya apa nih kira-kira yang disebutkan? Jadi ini yang pertama tentang pengorganisasian perencanaan. Jadi biasanya yang bekerja ini biro organisasi, kemudian bareng juga dengan badan yang mengurusi pegawainya. Kemudian tentang rekrutmen, merekrut itu harus tepat. Cuma mungkin untuk daerah ini kita belum dapat di tahun ini untuk daerah ya. Jadi tahun ini hanya di satu pusat, itu pun yang sangat prioritas. Sama daerah itu Kalbar, karena Kalbar ini memang daerah baru, daerah baru Kalbar ini. Tapi untuk Kapuas ini kayaknya tahun ini belum dapat. Tapi siapkan anggarannya buat tahun depan aja. Mudah-mudahan tahun depan daerah sudah mulai dibuka lagi ya, keran moratoriumnya. Ini rekrutmen harus berbasis jabatan. Kita udah banyak, waktu itu tahu nih yang masalah elektronik informasi dan sebagainya ya. Kemudian harus ada orientasi yang baik. Di setiap jabatan itu ada orientasinya. Ini rekrutmen dan orientasi. Makanya ada CPNS, itu CPNS itu harus dilatih betul, memahami apa tugas. Kemudian yang ketiga promosi dan rotasi. Menuju ASN yang dinamis, yang ceria. Karena apa? Karena ada manajemen dan pemetaan talenta. Nah ini mulai masuk ke jawabannya ke pertanyaan Pak Jumatil Fajar ini. Jadi harus ada namanya manajemen pemetaan talenta. Siapa orang-orang yang berprestasi? Siapa orang-orang yang berkinerja bagus? Siapa orang-orang yang berkompeten? Itu harus ada di sini pemetaannya. Sampai nanti dibentuk, ini dalam PP11 ada istilahnya kelompok rencana suksesi. Jadi kelompok rencana suksesi ini intinya adalah pada setiap jabatan struktural, misalnya saya berikan contoh, misalnya kepala dinas pertambangan, itu siapa yang sekarang menjabat di kepala dinas pertambangan, maka di bawahnya itu ada beberapa orang yang sudah ditetapkan, dia itu bisa untuk duduk di jabatan kepala dinas. Kalau kepala dinasnya pensiun atau misalnya mutasi dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan kelompok rencana suksesi. Kemudian ada pola karir ya, pola karir instansi nanti akan kita jelaskan. Kemudian pengembangan kapasitas, ketika mereka disiapkan, direncanakan, direkrut, kemudian dikelola ya, melalui manajemen karir yang baik, maka untuk melaksanakan tugas harus ada pengembangan kapasitas. Inilah yang disebut bagaimana mengurangi kesenjangan kompetensi. Ada standar kompetensi jabatan, ada diklat, ada bimbingan, ada mentoring. Nah ini di dalam PP11 wajib 20 jam per tahun. Jadi diklat itu ya di dalam PP11 maupun dalam ASN, diklat itu adalah reward. Diklat itu adalah penghargaan bagi mereka yang berprestasi, maka diberikan diklat. Mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu, masa sih diklat penghargaan? Soalnya kalau dari BKD gitu ya, atau BKPSDM, ada minta ke unit-unit teknis, ini ada diklat ini. Itu jangan-jangan di tempat kita begini. Wah ini BKD menemukan diklat lagi. Ya siapa yang sedang nganggur ikut diklat? Masa yang nganggur ikut diklat gitu ya? Diklat itu adalah penghargaan. Mungkin sekali-sekali diklat itu begini Bu. Diklat untuk masalah ini di Malaysia atau diklat di Singapura, wah itu baru kerasa gitu ya. Diklat itu penghargaan. Saya bicara seperti ini bukan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya. Salah seorang yang deputinya waktu saya sampaikan ini, dia bilang, ah, Pak Menteri, itu tadi Bapak bilang diklat itu penghargaan. Iya benar Pak. Wah kalau gitu salah dong Pak. Saya nggak pernah di diklat ya. Iya, salah ya tadi menurutnya. Berprestasi diklatkan, berprestasi diklatkan. Jadi gitu bagian karyanya. Ini untuk pengembangan kapasitas. Nah kemudian untuk yang kemudian kinerja. Jadi setiap pegawai itu punya sasaran kinerja pegawai. Ada bimbingan. Kalau tidak tercapai sasarannya, ada bimbingan kinerja. Kemudian pemeringkatan kinerja untuk pengembangan karir. Jadi salah satu bentuk sehat dan tidaknya sebuah pengelolaan SDM itu kalau ada pembedaan antara yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja. Mungkin kita sudah terkena simptom, ya, sudah terkena ini, apa namanya,
malah capek. Nanti kalau dikasih motor, yang rajin berprestasi dengan yang biasa-biasa saja sama saja menurutnya gitu ya. Sampai dulu agak ini agak gak enak namanya ya. Namanya itu PGPS. Ya. Kalau tapi kita tahu ya PGPS. Kalau PGPS itu maaf ya, itu emang agak sarkas loh ya. Katanya pinter, goblok, dapatnya sama. Mungkin kalau saya bilang RMPS, rajin, malas, pendapatannya sama. Jadi tidak ada iklim kinerja. Tidak ada iklim kinerja. Ada salah satu bank BUMN, bagus saya, bank BUMN. Itu kan kami dari Menpat itu belajar terus. Termasuk ke bank BUMN yang kita anggap sukses mengelola SDM. Kita belajar. Di mereka itu Pak, setiap bulan Februari mereka membagikan bonus. Di swasta sudah umum di swasta ya. Pembagian bonusnya apa? Setiap pegawai itu berdasarkan prestasi itu dibagi kelas-kelasnya. Sehingga bonusnya itu dari mulai yang paling berprestasi diberikan 12 kali gaji. Dan yang paling tidak punya prestasi 0 kali gaji. Jadi benar-benar kelihatan dalam budaya kerja ya, dia dapat 12 kali gaji, kasih cuma sedikit ya. Rata-rata dapatnya 6 kali gaji. Agak kurang dikit, 3 kali gaji. Yang sama sekali tidak berkinerja, 0 kali gaji. Jadi kita, ini sebenarnya kami dari Kementan akan mengarah ke sana. Jadi nanti di manajemen masing-masing yang satu kita, itu harus sudah mulai berkinerja, berkinerja. Nah, ini mungkin bisa sementara ini bisa di apa namanya inovasi apa nih perbedaannya antara yang berpikir itu dengan yang tidak. Saya tidak tahu itu dalam institusi yang bisa dilihat ya. Sehingga nampak kalau Pak Paulio, Pak Paulio itu salah satu komisioner KSN, beliau pernah juga di Pertamina gitu, itu mengatakan itu omong kosong manajemen kinerja kalau tadi antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi sama saja dapat uangnya. Itu berarti masih belum daya. Oke, itu sekalian. Yang terakhir adalah mengapresiasi secara layak. Ini sistem pensiun, sistem kompensasi, ini akan kita sebutkan. Memang mungkin untuk buat generasi kita, generasi gimana kan kita, kecuali kalau disini ada generasi yang lahir lebih muda ya. Generasi seangkatan saya ini mungkin kita nggak dapat sistem ini. Sebab nanti di dalam rancangan peraturannya itu akan ada cut off ya. Jadi di sana pegawai yang diterima mulai tahun 2019 atau 2020 akan punya skema untuk pensiun itu beda dengan kita. Jadi skemanya itu setiap pegawai itu mengiur. Mengiurnya lumayan. Misalnya mengiurnya 1 bulan 300.000 atau 1 bulan 500.000. Nah, apa mengiur segitu kalau gajinya gede ya bagus jalannya. Nah, sehingga ketika dia sudah sampai ke masa pensiun, maka bisa terjadi nanti di manajemen PS itu pensiun, apakah nanti pilihan kebijakannya pesangon? Kan Bapak Ibu dengar dari bank dari mana gitu kalau pensiun pesangonnya 1 miliar. Atau nanti ketika kita sudah punya iuran yang pasti seperti itu, ketika pensiun itu gaji kita antara gaji kita sudah akhir kerja dengan gaji kita setelah pensiun itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh ya. Jadi kita sangat kerja juga. Jadi Bapak Ibu sekarang ini saya gambarkan di sini, ini sebenarnya arah kita ke depan. Nah Bapak Ibu, ini termasuk para akhir. Kita berhasil atau tidak itu mewujudkan kan undang-undang ASN itu bukan hanya ASN harus profesional, ASN harus berkompeten. Tapi ada salah satu butirnya, ASN itu harus sejahtera. Jadi demikian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sudah lihat di handoutnya. Kalau saya petakan, maka ini ada di PP 11. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, ya ini PR. Jadi yang PR pertama itu ada di pasal 1. Pasal 14. P kedua ada di pasal 15 sampai pasal 101. P ketiga ada di pasal 102 sampai 201. P keempat ada di pasal 203 sampai 202.
ini ya, itu masih di pasal 228 karena sekarang RPP-nya belum terbit ya. Jadi nanti akan ada keluar PP tentang manajemen kinerja. Ini menggantikan PP 46 tentang sasaran kerja. Dan kemudian nanti ada pasal yang ini untuk yang PP 46. Ini pun masih di, harus ada PP-PP yang lain. Jadi ini tadi saya katakan sekarang kita sedang susun PP tentang gaji, tunjangan, fasilitas, dan PP-nya. Juga PP tentang jaminan hari tua. Ini sedang mencari. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya materi seperti ini aja Pak, Bapak Ibu ya. Tapi kan nggak lengkap ya, karena udah kepala di train kan, Bapak Ibu ya. Nah ini tentang values ya, tata nilai. Jadi kalau ini sebenarnya memudahkan juga dan 6B, terutama untuk para pimpinan ya, para pemimpin dan juga nanti pegawai-pegawai terbaik, ini nilai yang nilai dasarnya. Tapi kalau lebih lengkapnya di Undang-Undang ASN itu ada pasal-pasal tentang nilai prinsip, kemudian nilai dan kode etik ya, kita bisa lihat ya. Oke, ini beretika, berpikir strategis, berkolaborasi, berkesan tugas, berinovasi dan bekerja dengan komunitas. Nah ini muatannya nih Pak, jadi kalau dijelaskan itu ada 364 pasal, 15 lah, kemudian tentangnya di kandangnya ya. Tadi yang saya sempat kupas itu masalah penyusunan yang bab 2, bab 3 secara singkat ya. Kemudian pangkat jabatan ini masalah promosi ya, dan pengembangan karir. Kemudian penilaian kinerja, kemudian masalah penyelenggaraan. Di sini sudah ada yang pernah tamat nggak ya baca PP 11 ya? Tebal sekali ya, iya. Makanya nanti setelah sesi kita ini, mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun membuka pasal-pasalnya itu tahu maksudnya, tahu maksudnya lebih memudahkan ya. Karena ada di sana yang kemarin banyak ditanyakan di Jakarta itu tentang cuti. Ternyata karena tunjangan daerah mereka itu dengan kalau cuti itu pemotongannya sangat besar. Sehingga banyak tanya di Bapak Ibu. Nah ini topik sekarang sistem merit yang ada dalam PP 11. Sistem merit yang ada dalam PP 11. Jadi ada 9 poin paling tidak yang digambarkan dalam PP 11 ya. Harus memiliki standar kompetensi jabatan. Jadi setiap jabatan itu harus ada standar kompetensinya. Nah ini mungkin PR nih, PR bagi biro organisasi atau juga BKPSDM untuk ada standar kompetensi. Standar kompetensi ini kalau misalnya yang paling sederhana itu, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini ATM Pak, ATM. Bapak-Ibu yang tahu ATM, amati, hidup, modifikasi ya, amati, tiru, modifikasi. Ini bisa ya. Kemudian analisis beban kerja. Seleksi dan promosi harus secara terbuka. Manajemen karir dan manajemen talenta. Penghargaan, sanksi berbasis penilaian kinerja, kode etik kode perilaku. Kemudian pengembangan kompetensi berdasarkan penilaian kinerja. Ini tadi saya sampaikan, diklat itu didasarkan pada kinerja, reward. Kemudian ada perlindungan dari penyalahgunaan wewenang dan ada sistem informasi berbasis kompetensi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ketemu dengan narasumber yang dari BKN dari KASN itu pasti akan banyak ke kode etik kode perilaku. Kemudian tentang seleksi dan promosi terbuka. Ya, ini poin-poin yang menjadi titik tolaknya KASN. Oke, nah Bapak Ibu sekalian. Ini manajemen karir ya. Jadi manajemen karir ini ya bagian dari tadi di apa? Sistem karir ya, bagian dari PP 11. Ini ada pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi mutasi dengan sistem karir. Apa tujuannya pengembangan karir? PNS itu jelas. Saya itu kalau bekerja di sini kira-kira karir saya mau terus bisa kemana?
kemudian antara keinginan individu PNS ya, pengembangan karirnya juga pas dengan kebutuhan instansi. Makanya ini ada namanya kolak karir. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dan meningkatkan profesionalitas. Nanti sasarannya Bapak Ibu sekalian, untuk tingkat nasional itu ada kolak karir nasional. Dan nanti memberikan panduan kolak karir instansi. Ini kami dari Menkes sedang menyusun permennya, permen tentang kolak karir nasional dan panduan khususnya kolak karir instansi. Kemudian tentu meningkatnya kinerja di satu pemerintah. Jadi manajemen karir ini berbasis sistem merit. Ini definisinya, manajemen ASN yang diterapkan adil, wajar, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, ditambah dengan integritas dan moralitas. Tidak boleh yang lain, ya, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan sebagainya. Ini merit tapi terjadi. Bagaimana nanti dalam implementasinya? Ini dari mulai pengangkatan pemberhentian sesuai kebutuhan instansi, ada standar kompetensi jabatan. Jadi balik lagi ke mereka, ada standar kompetensi jabatan dan ada profil PNS. Jadi nanti yang akan kita cocokkan itu antara profil seorang pegawai dengan standar jabatan yang diberikan. Jadi kalau semestinya di BKPSDM nanti, jadi ada data-data personal ya, data-data personal. Ini PR nanti bikin secara komisi jabatan. Nah ini profilnya yang BPP ya, data personalnya, data kualifikasi, rekam jejak jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan kompetensinya, hasil penilaian kinerja, dan informasi kepegawaian lain. Jadi di sini dikatakan dikelolanya oleh PYB. PYB ini kalau di kabupaten tentu oleh sekretaris daerah. Tentu sekretaris daerah didukung oleh BKPSDM ya. Dan itu terus dimutakhirkan dalam sistem informasi. Nanti kalau secara nasional baru dikelola oleh BKN. Oke. Nah, untuk apa? Tadi ada sistem informasinya, ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan tentang ada rencana kelompok suksesi. Ini bagus saja. Jadi ini yang dikatakan tadi, singkat ya, ada pemetaan. Ada pemetaan, inilah yang disebut dengan talent pool. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar talent pooling. Apa itu talent pool? Pool itu artinya kolam. Talent itu artinya orang-orang yang berbakat, ya, orang-orang yang berprestasi. Nah, ini kalau kita lihat begini Pak, ini kita ini sedikit ya, matematik dasar sedikit. Ini yang sumbu X, harusnya di bawah sih ya, biar kita ini, sumbu X, itu dari mulai yang tidak berkinerja, terus sampai pangkat itu yang berkinerja. Itu sumbu X. Sumbu Y, kalau terus kalian, yang paling tidak kompeten, yang tidak qualified, sampai yang paling kompeten, ya, paling berkompeten dan kualifikasinya paling sesuai. Jadi Bapak Ibu, talent pool, ya, kolam tempat orang-orang terbaik itu di nomor 1, 2, 3, atau 4. Nomor mana Pak? Pasti orang yang paling berkinerja dan orang paling kompeten. Nanti di kolom mana Pak? Nomor 1. Ini yang disebut dengan talent pool. Jadi talent pool itu ada di sini, orang yang kompeten dan orang berkinerja. Mereka lah yang bisa promosi. Nah ini yang disebut dengan kelompok rencana suksesi. Jadi di setiap jabatan ini bisa dibuat seperti ini. Kalau misalnya masih belum bisa untuk semua pegawai, karena ini bukan hanya untuk struktural, tapi juga untuk yang fungsional. Kalau bisa belum bisa buat seluruh pegawai, mungkin bisa difokuskan talent pool-nya itu untuk mulai eselon 3, mulai eselon 3, eselon 2. Itu dibuat talent pool-nya. Apakah kita hanya akan memperhatikan yang ini? Tidak. Ada orang berkinerja bagus, kinerjanya bagus ya. Padahal kompetensinya belum begitu sesuai. Orang-orang ini dalam manajemen
PNS itu mendapatkan kesempatan diklat dan magang supaya kompetensinya meningkat. Kalau orang-orang ini kompetensinya meningkat, dia bisa naik juga masuk dalam pool satu. Ada orang yang dia udah magister, sering ikut diklat, kualifikasi sedikit, pendidikannya tinggi, tapi kinerjanya kok tidak optimal. Itu orang-orang yang di pool 3 ya, di kolam nomor 3. Kompetensinya tidak sudah sesuai tapi kinerjanya kurang. Mungkin dia kurang pas tugasnya di situ ya. Harus dikaji itu oleh BKPS. Mungkin dia enggak enak ya, tidak passion dia bekerja di situ. Maka ada mungkin yang bilang mutasi dan mutasi. Ini yang kami sampaikan dinamis. Manajemen itu dinamis. Ada orang sejak CPNS sampai nanti mau BUP itu terus-terusan di satu dinas tertentu gak pindah-pindah gitu ya. Padahal dia orangnya berprestasi, makanya dia mutasi dan mutasi. Ada orang yang sudah diiklankan berkali-kali, dikasih motivasi kinerja berkali-kali, tapi dia tetap tidak kompeten dan tidak berkinerja. Itu ada di pool 4. Ini kalau pool 4 kira-kira diapain nih Pak Tuhan? Diapakan Pak? Itu saya harus realisasi. Maksudnya diapakan Bapak Ibu? Iya, itu sebenarnya yang kita tawarkan. Ini di kementerian, di pusat itu di Kementerian Kelautan, Kementerian Khususnya juga. Mereka-mereka yang masuk ke 4 itu ditawarkan untuk pensiun lebih awal. Karena memang sudah diusahakan bagaimanapun, dia tidak berkinerja dan tidak kompeten. Barangkali ini karena dulu sistem peraturan yang kurang tepat. Kalau di dalam teman-teman yang IT itu ada istilahnya GIGO, GIGO, GIGO. GIGO itu adalah ya, kepanjangannya Garbage In, Garbage Out. Jadi kalau sampah masuk, keluar juga kecuali kalau pengelolaan itu ya GIGO ya. Sampahnya sampah masuk, keluarnya juga. Tapi kalau dia itu kalau salahnya jadi bagaimana sekalian ini mungkin nanti kalau ke daerah ini memang harus ada pedoman membuat pemetaan daerah. Ini kalau di Kementerian Keuangan bagaimana sekalian ini boleh itu dari Kabupaten Kapuas itu pengen bikin kartu nanti kita laporkan ke Pak Sekda, laporkan ke Bupati. Siapapun Bupati terpilih, laporkan karat full ini. Pertama kali begitu, kan biasanya setelah menang, sampai nanti dilantik, itu yang pertama kali menghadapi itu adalah Sekda dengan Kepala BKPSDM. Pak, selamat Bapak sudah terpilih menjadi Bupati, kami akan sampaikan pemetaan talent kapital. Apa itu? Ini kalau harus tahu, kata Bapak atau Ibu nanti yang dipilih adalah pejabat pembina kepegawaian. Ini disampaikan kalau perlu ini. Ini adalah orang-orang yang nomor satu nih, nomor satu orang-orang terbaik yang akan mendukung pembina Bapak. Nah, saya sering sampaikan begini, ini Pak Ijin saya sampaikan dalam bahasa sederhana. Kenapa kemudian terjadi kelebihan rating tadi yang Pak Jumat yang sampaikan itu? Karena yang mendapat bisikan pertama kali kondisi pemenang itu bukan dari PYP, bukan dari pengelola SDM, tapi dari tim sukses. Tim sukses pun nggak tahu, tapi mau cari pulih gitu ya. Mohon maaf gitu ya, misalnya ada orang yang keahlian itu agama, tiba-tiba jadi kepala dinas perindustrian. Itu kualifikasi tidak masuk, kemudian kompetensi tidak masuk. Iya aja, kalau pun berpindah dari sini, mungkin sudah pindah dari sini. Jadi dalam kejadian itu Pak, ini orang-orang terbaik Pak. Nanti silakan Bapak ya, Ibu yang memilih. Tapi ini adalah pemetaan kami. Nah, memang ini kerja keras ya. Untuk membuat ini nggak sederhana, tapi kalau ini bisa dibuat, sesederhana apapun, ini jadi warisan, warisan dari BKPSDM atau dengan segala organisasi, ini warisan. Karena tadi kembali lagi Bapak sekalian, untuk ASN netral itu artinya siapapun yang terpilih melalui prosedur cara-cara yang memang objektif itu akan didukung. Saya berbicara di depan forum Apeksi itu para wali kota asosiasi pemerintah kota. Saya berkata, Bapak itu nggak usah khawatir
mohon izin dengan para wali kota, kita sangat khawatir. Bapak Ibu terpilih, by law secara hukum, semua ASN itu mendukung Bapak Ibu. Jadi gak khawatir. Biasanya ketidaktenangan itu karena ini bisa dipercaya tidak ya? Karena psikologi dasar manusia itu takut pada sesuatu yang tidak diketahui. Nah, kalau misalnya kenalkan telepon ini, itu ada fotonya, ini prestasinya, dia pernah ikut pelatihan ini, selama memimpin kinerjanya selalu baik dan sebagainya. Oh gitu. Saya boleh, oh iya, bapak boleh ketemu orang ini, karena bapak adalah pejabat pemerintah kepegawaian, panglima tertinggi di daerah ini untuk masalah PNS dan PNS. Jadi ini kunci, ini salah satu kunci. Tapi dari mental itu memang menjadi harus ada. Nah, kemudian ini pola karir, bapak ibu sekalian. Jadi pola karir ini kalau secara nasional begini lah, secara nasional ya. Kan jabatan itu ada tiga ya di ASN. Ada jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan administrasi, ada jabatan fungsional. Maka dalam pola karir, ini pola karir yang dasar ya, ini akan kita keluarkan dari mental, itu bisa horizontal. Mungkin dia ya, dari jabatan fungsional menjadi administrator, menjadi eselon 3. Ini kalau dia jabatan fungsional ya. Karena jabatan fungsional ini kalau sudah jabatan fungsional muda, mungkin yang lebih amannya di lab ya, tapi di muda itu sudah boleh ikut dalam talent pool untuk administrator. Jadi dalam penilaian kinerja, nanti Bapak Ibu lihat di PP11, syarat menduduki jabatan itu boleh dari ahli muda menjadi administrator. Tapi kalau dari pelaksana, nggak mungkin Pak yang umum ini loncat ke administrator, nggak mungkin. Kalau dalam karir itu harus ke pengawas dulu. Karena untuk menjadi administrator, itu di syarat jabatannya PP11, apakah dia pernah menjadi pengawas di bidang yang bersangkutan atau dia jabatan fungsional di bidang bersangkutan. Jadi kalau di Bapeda, seorang perencana, ahli muda, itu dia mungkin ikutan dalam seleksi menjadi administrator. Kalau ahlinya itu ahli media, dia mungkin untuk menjadi kepala badan. Itu ada di dalam bab tentang manajemen karir. Jadi nanti ini di dalam ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam PP11 pola karir ini ditetapkan oleh PPK. Jadi PPK itu menetapkan pola karir. Misalnya ini contoh misalnya untuk menjadi sekda. Sekda itu kan jabatan karir tertinggi di daerah. Maka misalnya di dalam aturan tentang pola karir minimal sudah pernah menjadi kepala dinas di dua dinas yang berbeda dan diutamakan pernah menjadi kepala bapeda, itu boleh dalam aturan pola karir daerah, boleh, karena dianggap kalau menjadi sekda itu kepala bapeda itu dia yang pernah memikirkan secara utuh tentang perencanaan pembangunan. Tapi mungkin kata-katanya diutamakan karena bisa jadi ada talent yang terbaik belum pernah jadi kepala bapeda. Tapi dia prestasi di kepala dinas dua minimal itu selalu bagus. Kan kalau di tingkat nasional, Bapak Ibu, kalau di Pulau Jawa itu terasa itu gini Pak, terasa sekali. Itu ada menteri namanya Jonan, ya, Pak Jonan. Pak Jonan itu begitu pegang satu kementerian itu atau pegang satu institusi itu kerasa bedanya. Jadi kalau Bapak Ibu ke daerah Jakarta, gitu, bahkan di Pulau Jawa itu kereta api itu beda sekali kan. Yang dulunya masuk ke stasiun kereta api itu lontong, wah umuh, stasiun kotor segala macam. Sekarang kalau datang ke stasiun stasiun seperti Bogor, Bekasi, itu hampir dekat seperti di luar negeri. Enak tuh, nyaman naik kereta api. Jadi sekarang orang dari Jakarta ke Bali itu kereta api kalau nggak pesen 2 minggu sebelumnya, walaupun itu pikir itu nggak ada kereta. Tapi kemudahan, jadi kita bisa beli tiket kereta api di internet, bisa beli tiket di kantor pos, gampang orang ini. Sekarang apalagi online, bisa beli online, semuanya asal ada uang. Jadi itu Pak Jonan datang. Jadi orang mungkin Pak jadi kepala dinas itu berprestasi. Itu kan siapa Pak? Setiap kali dia sentuh karena dia memang talentnya yang bagus, itu ada perubahan.
Pak Gubernurnya atau dari Wali Kotanya, katanya sungai-sungai itu sudah rapi, ya. Bisa dijadikan tempat wisata, jadi kemudian juga konstruksi yang nyaman dan sebagainya. Itu kan sentuhan-sentuhan, sentuhan-sentuhan dari leadership, ya, dari kepemimpinan. Baik, Pak Gubernur, ini pola karir. Nanti pengembangan karir itu ada rencana, pelaksanaan, evaluasi. Ya, ini dasarnya tadi yang merit itu ya, kualifikasi kompetensi. Kemudian ditetapkan oleh PPK, ya, karir sesuai kebutuhan organisasi, kompetensi pelanggan pegawai. Jadi setiap pegawai itu, yang paling ideal, setiap pegawai itu sudah ditetapkan dalam sistem pengembangan karir. Yang ini akan terus naik karirnya sampai ke kepala dinas, orang-orang ini kan namanya gadisi, ya. Ini dia sekuat-kuatnya itu akan sampai ke kepala dinas. Yang ini sampai dengan pengawas, yang ini itu lebih baik diarahkannya untuk fungsional, mungkin fungsional bisa sampai mana itu kalau pengembangan karir sedang. Jadi mirip seperti salah satu yang cukup baik itu memang di militer, Pak Gubernur. Jadi di militer itu sejak lulus dari akademi militer itu teman-teman seangkatan itu sudah bisa memprediksi ini pasti orang ini itu minimal bintang 2, ya. Yang ini calon-calon orang yang satu saat pasti akan duduk di kasat minimal. Dan yang ini nih beberapa yang sedikit ini kita prediksi pasti akan jadi panglima dan sebagainya. Nah itu pengalaman karir itu kira-kira seperti itu, ya. Jadi ini ada PPK wajib menetapkan rencana melaksanakan evaluasi. PPK membawa nominasi kerjaan PNS yang masuk dalam tempur atau kelompok pimpinan suksesi. Nah demikian ya, sekalian. Terakhir lagi pertanyaan ini untuk berjalan mulai. Oke, teman-teman sekalian, terakhir untuk menutup, ya, untuk menutup. Jadi untuk menutup kita ini ada beberapa tantangan dan harapan. Pertamanya tantangan ini saya harus sampaikan, ya, tantangan terkaitnya smart ASN, yaitu tentang ini baliknya ke kualitas, ya, kualitas ASN. Jadi sekarang sudah ada rencana revisi undang-undang tenaga kerja orang yang diangkat, PNS yang tidak berpotensi baik, demikian tidak. Ini dari sumbernya di Kompas. Kemudian harapan, harapan ini adalah rekrutmen pada generasi Y. Jadi ini adalah Gen Y. Ini dalam teori-teori tentang SDM dibicarakan namanya Gen Y. Siapa Gen Y itu? Gen Y itu yang lahir tahun 80-an. Generasi anak kita ini, ya, biasa anak kita tahun 80-an. Ini ada yang lahir itu Gen X. Saya masuk di Gen X. Ada lagi generasi baby boomers. Ini yang lahir tahun 80-an, saya tahun 80-an. Ini yang membagi bukan saya, tapi ada satu buku, ya, ada satu buku Edgy Stone. Ini sudah dilakukan pemetaan dan pengenalan terhadap Gen Y, dilakukan di KMNQ oleh pemerintah dan pertamina. Kenapa di KMNQ? Di KMNQ itu sudah ada PNS anaknya bagus berprestasi, dia ketika melihat lingkungan kerja yang tidak menarik itu bisa keluar dari PNS. Saya nggak kebayang di generasi saya itu orang di PNS itu susah, itu pasti nasihat orang tua. Jangan sampai keluar dari PNS, karena PNS itu kerjanya nggak susah, tapi gajinya terus datang. Karena PNS itu, kalaupun nggak bekerja baik, itu nggak akan dipecat. Itu nasihat orang tua itu. Tapi kalau perlu Gen Y, misalnya enggak. Mereka itu suka tantangan. Mereka tidak bisa diintimidasi oleh orang. Mereka itu orientasi pada timnya kuat. Kepada pemimpin mereka sektif, ya. Pak pemimpin ini bagus, pemimpin ini kayaknya kurang mudah bergaul, menaik teknologi, bekerjanya bisa mobile, kritis, kerja cepat dan pintar, ya. Cepat berada di ini Bapak Ibu sekalian, di instansi pusat sudah mulai
Jadi gateway ini kadang-kadang disalah mengerti. Kadang-kadang dibilang, iya anak itu memang pintar, tapi dia gak sopan anaknya. Kurang sopan satu. Terus kalau diajak ngobrol, biasanya matanya enggak terfokus, malah main HP. Itu kalau generasi yang seperti saya, punya anak, itu udah enggak aneh. Ya, jadi kalau kita lagi ngobrol, gini. Tanya, kalau ayah sedang ngajak ngobrol itu, enggak ke ayah, jangan main HP. Aku kedengeran kok, ngomong aja. Saya pernah training di Western Michigan University di Amerika. Ternyata di mereka pun sama karakter itu. Jadi saya ketemu dengan ada konsultan SDM kelas dunia gitu ya, cerita. Itu ketika saya sudah memaparkan materi, anak-anak gamer itu sibuk di laptop gitu ya, ada yang sibuk di handphone. Terus bilang gini, nanti akan saya copykan ya materi yang saya sampaikan. Kata anak-anak gamer, oh nggak usah pak, saya maksudnya sudah download. Jadi yang diomongin sama ini, sama si pemateri, itu saya udah download cepat materinya. Materi bapak yang pernah nyampaikan. Jadi mereka sangat cepat bekerja. Bahkan mereka itu pak, kalau ke dokter, sekarang di dokter ya. Kalau dokter itu tidak mengikuti perkembangan teknologi dan memahami gameplay, itu sebelum dikasih tahu sama dokter sakit apa, gameplay itu datang dari ini. Dok, saya sakit juga. Simptom saya ini. Dan menurut yang saya baca di internet, saya kemungkinan sakitnya ini. Dan obatnya kira-kira ini. Kira-kira menurut dokter obat atau enggak? Itu kalau dokternya ini tidak berpikiran berpikiran terbuka, itu langsung udah kesel. Dan kamu nggak usah datang ke saya, pergi aja sana kalau begitu. Tapi itu zaman sekarang. Jadi dokter zaman sekarang ketemu dengan anak-anak zaman sekarang, kamu harus siap dialog. Oh ya itu benar. Anda kan pasti bukannya di dokter Google ya. Tapi sebenarnya ada yang keliru. Tapi dia dok ya. Jadi gitu. Anak yang itu udah sejadinya bagian. Tapi bapak ibu sekalian, yakin kalau kita bisa mengelola gameplay yang dengan baik, itu pekerjaan kita akan terhandle. Saya di Aceh itu sempat tanya bapak ibu di BK di PD pak, gimana pak kualitas dari anak-anak yang kita put di CKS yang terbaru? Oh itu bagus pak. Bahkan satu kata itu, kalau boleh saya katakan, itu setara dengan 3 atau 4 pegawai kami yang lama. Karena mereka emang cepat. Jadi tentu buat kita ini, buat yang senior, jangan tersinggung gitu ya. Ini tantangan gitu ya. Karena kita bertemu dengan anak-anak yang sekarang sudah mulai jadi ini yang baik untuk sekalian. Jadi kepada mereka ini, nanti kalau bapak punya punya game baik, mereka tuh harus jelas ini, promosi dan rebranding. Jadi seperti apa sih namanya birokrasi? Pola karirnya harus jelas dan sistem pertumbuhannya baik. Ini sudah kita lakukan. Jadi saya pernah gini, ini saya cerita sedikit ya. Saya pernah mengelola untuk agen perubahan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada juga yang masuk budaya organisasi direktur itu membentuk agen perubahan, agent of change. Saya waktu itu di pengawas dari seorang bulan, jadi punya staff anak-anak yang baik. Saya bilang, ini kita harus launching agen perubahan. Pertama kita harus pilih agen perubahan. Itu kecenderungannya, agen perubahan itu adalah penjaga struktural. Tapi kami ketemu konsultan, itu konsultannya mengatakan tidak harus. Walaupun ada beberapa penjaga struktural yang dia jadi pimpinan dari perubahan. Jadi change leader, pimpinan perubahan. Sudah terpilih, sudah ada training, sekarang kita harus launching. Terus sekarang bikin launching yang menarik, dan semua orang akan tertarik. Itu saya cuma kasih kata kunci itu. Serahkan panitianya kepada yang baik. Ternyata mereka itu langsung bergerak. Dan ketika sudah sampai konsepnya sampai jadi, itu buat saya sebagai Gen X menyenangkan. Contoh, bagaimana ciri-ciri untuk mendapatkan komitmen. Komitmen semua pegawai itu akan siap melakukan perubahan. Kalau saya berpikir sederhana, ya sudah nanti komitmennya bikin plakat, bikin apa, kertas,
setiap pegawai tanda tangan. Itu lagi kemudian berpikirnya. Mereka pesan spanduk panjang, panjang mungkin seruangan ini, spanduk panjang. Kemudian mereka siapkan cek, ceknya 3 warna, warna merah, biru, kuning. Kemudian apa yang dilakukan, semua pegawai itu dikasih di cek yang tiga panggilan itu. Itu simpan di anduk basah, jadi pegawai itu tanda tangannya, kemudian dia pasang di itu, di spanduk. Jadi kita punya spanduk, itu diisi lapak tangan. Kan kalau kita pakai pakai jempol darah itu ngeri ya. Terus yang bikin menariknya apa? Itu di acara itu dibikin foto booth sama seperti di hajatan-hajatan pernikahan, ada foto booth. Jadi foto anak-anak muda bahkan bukan anak muda saja, yang sangat pejabat paling tinggi pun senang gitu ya. Kemudian itu dianggarkan foto booth sama seperti di kenduri ya, dia datang. Jadi orang pesan foto di print itu kita sewa ada foto profesional kita sewa. Jadi orang punya tenang-tenangan kapel di print ini pada saat launching perubahan di jembatan. Sama kan karena kantor saya dulu di kantor pemetaan itu banyak anak-anak yang bisa main drone. Jadi acara itu diliput dengan drone.